Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi sama Mama dan Zena. Kali ini aku di tempat mertuaku karena mertuaku belum pulang, Jaronya. Nah, ini. Jadi aku ini dia baru bangun tidur nih. Jaronya baru bangun tidur. Kali ini aku mau nyapu-nyapu dulu. Mau nyapu-nyapu di tempat mertuaku, ini di ruang tamu. Di tempat nenek ya. Tempat nenek ya. Kali ini aku mau nyapu dulu. Kita menyapu dulu ya sayang, menyapu dulu ya, iya, kameranya ditaruh aja, mudah-mudahan nggak goyang, kurang lebihnya ya seperti inilah keadaannya. Oh nggak terlihat ya, aku dulu ya teman-teman. Mau nyampunya sambil bawa jarang, karena nggak ada siapa-siapa. Jadi jadi yang tadi malam nginep di sini ada iparku dua, karena di sini di rumah kan masih ada satu adik suamiku yang tinggal sama. Jadi barusan juga aku udah kasih makan lagi, tadi pagi-pagi udah bangun tidur aku ngasih makan dulu, bikin minum dulu. Terus barusan ini jam berapa nih, jam 11 sudah aku kasih makan lagi suamiku. Nah, ini bagian ruangan kedua, bagian nonton TV. Tapi bagian nonton TV-nya agak gelap, teman-teman. Sama dapur yuk teman-teman. Ya aku langsung lanjut nyapu-nyapu di dapur. Tadi udah ruang nonton TV-nya nggak bisa aku take videonya karena gelap banget, terus kecil juga sih, jadi cuma sebentar aja. Ini pokoknya keadaan dapurnya gitu. Cuci apa ini, belum aku cuci ya teman-teman. Selanjutnya aku lagi mau bakar-bakar sampah. Ini sampah dari tempat aku juga, aku kan makannya di sini. Kalau sampah-sampah plastik itu ya ngeliat membakar-bakar sampah dulu udah banyak banget. Masih sama tuh pedangnya kena. Kita mau bakar sampah dulu. Ini sampah dari tempat kita, aku bawa sampah 2 kantong. Nah, bakar sampah dulu di nahawu ya teh. Nahawu bakarnya. Nahawu bakar sampahnya. Gini ya teman-teman. Nahawu, aku ambil gambarnya susah sih ya. Gimana? Pokoknya intinya kayak gini aja biar nggak nyampah banget gitu di dapur, nanti pas orang rumah pulang aduh sarapan menantinya ngapain aja.
teman-teman, pokoknya jangan lupa ya support dan dukungannya buat aku dengan cara like, subscribe, and comment buat aku, buat Ella, gitu, buat aku, buat baby Ella, buat aku, buat baby Ella, buat aku, mama sama baby Ella. Tadinya aku mau nyapu di tempat sendiri, di rumah sendiri. Sebelah sorenya tadi udah di tempat ruang bermainnya di depan TV, maksudnya yang suka dipakai buat bermain Zerel, pokoknya di yang suka dipakai buat main duduk aku sama anak-anak aku gitu. Ini adalah bagian dapur sama depan rumah aku. Pokoknya rumah aku tuh begini, tidak berkonsep. Nggak tahu lah suamiku, aku nggak ngerti. Pokoknya kayak gini. Oh mau nggak? Iya kan nyapu dulu makanya saya. Nyawon. Kita nyapu ke bagian depan. Nyapu sama anak sambil gendongin anak karena baby aku juga Cera juga kemoyan, Zerel kemoyan. Bebannya udah 8 kilo lebih yang digendongnya. Aduh, mudah-mudahan langsing keringetan langsung. Keringetnya udah bercucuran. Sekarang saatnya bungsu apa? Makan ya. Aku udah belajarin makan nasi ya anak aku. Mama cuci tangan dulu. Kita makan sambil nonton TV yuk. Makan sambil nonton TV ya. Tinggal makan sambil nonton TV. Kita mau makan sambil nonton TV. Sambil nonton TV sayang ya. Ya. Sambil nonton TV sama mama di sofa. Ya. Aduh.
dia tuh suka main ininya. Sekarang kita lagi main-main ya. Lagi makan sambil main-main ya, bungsu. Hati-hati ya, anak salah ya. Sepatunya buka, Anas. Sepatunya buka, Anas. Kayaknya ngalangin. Ngalangin. Ngalangin bungsunya gak kelihatan. Jadi beginilah kegiatan emak-emak ya. Aku makannya di sini. Di karpet ini, pokoknya ini untuk main, makan ada di sini juga. Karena belum beli yang kursi buat makan itu, kita belum beli. Mudah-mudahan besok-besok kalau dapat rezeki kita beli ya, bungsu ya. Anak kita biasanya aku juga makannya kadang sama anak-anak di sini, sama bukan sama anak-anak anakku. Yang beda kan cuma satu ya. Di sini ini akan ada meja gitu. Dan di sini. Hati-hati. Hati, ha? Hati. Hati, ha? Hati. Ya berdiri. Berdiri. Pintar. Pintar. Pintar berdiri. Pintar berdiri, udah pintar aku mah ya. Gue mah udah pintar mah. Udah pintar berdiri. Ya. Ya. Nih, pakai keranjang berdirinya. Kita lebih suka kalau berdiri pakai keranjang. Kadang dimasukin keranjang sama Nah, pokoknya kegiatan aku hari ini itu sebagian yang bisa aku bagi sama teman-teman. Ini aku sambil nyuapin anak aku lagi itu lagi belajar berdiri dia, karena dia udah rambatan dan belajar rambatan. Mudah-mudahan cepat bisa jalan, besok-besok bisa langsung bisa jalan di usia 10 bulan ya. Kayaknya untuk video kali ini aku cukupkan sekian dulu ya, Mam ya. Pokoknya jangan lupa support dan dukungannya buat aku sama anak-anak aku. Anak aku yang gede juga punya channel YouTube, cuman dia kan jarang-jarang bikin upload videonya. Hanya kalau libur aja, sekolah kalau hari Minggu gitu. Itu pun kalau mau gitu, kalau dianya lagi nggak main gitu. Nama channelnya Sahabat Cian. Pokoknya jangan lupa di support channel aku sama channel anak aku. Untuk video kali ini aku cukupkan sekian dulu. See you next time video. Yaudah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night now. Dadah dulu bungsu. Bungsu dadah dulu. Dadah. Dadah nak saleh. Dadah om tante.